ini aku mau ngajak kalian ikutin keseharian aku di belakang account sosmed aku. Aku bakalan diskusi sama salah satu desainer karena kita bakalan ada upcoming project. Terus ikut aku persiapan buka puasa bersama hari ini sama anak-anak panti asuhan. Jadi hari ini bakalan super menyenangkan, hopefully insyaallah. Sekarang aku mau sahur dulu, so selamat sahur buat semuanya. Selamat pagi, udah selesai mandi, udah segar. Sekarang next step, get ready. Dan pastinya morning routine dulu, pakai moisturizer atau day cream biar kulitnya nggak kering. Sebentar, kita flat lay-an lagi dulu ya. Ditambahin properti agar flat lay-nya semakin lebih indah. Kalau kalian pengen tahu apa sih isi tas seorang Nada itu, pertama-tama camera. Aku suka banget pakai kacamata. Terus ini, kalau bulan Ramadan selalu membawa facial foam. Jadi aku harus bawa facial foam, dibersihin dulu wajahnya pakai ini biar seger. Nanti kalau udah bare face, udah seger, baru deh step berikutnya pakai day cream. Then this one is very cute, look, there's my Nada. Halo, assalamualaikum. Oh, sekarang jadinya di Kemang. Gak apa-apa sih kalau mau ketemu sekarang juga untuk meeting. Oke, assalamualaikum. Tadi itu desainernya nelfon. Harusnya kita diskusi di telepon sih. Cuman karena ada kendala sedikit dan memang lebih better itu kalau ngomong langsung. Jadi kita decide untuk meeting dan ketemu di daerah Kemang. But that's fine, I'm always ready. Selesai meeting, nggak kerasa banget sekarang udah jam segini. Aku harus ke lokasi tempat buka bersama-sama anak panti asuhan. Sayangnya berarti aku nggak ada waktu untuk nyari baju lagi. Dan gimana ya? Kalau nggak aku pakai ini aja lah, jilbab ini aja. Harian juga tetap kinclong kok. Assalamualaikum semuanya. Akhirnya aku udah sampai rumah juga, udah mandi. Dan sebelum tidur aku gak lupa buat pakai night cream. Alhamdulillah hari ini lancar semuanya. Meskipun ada hal-hal yang gak terduga, tapi overall everything was fine. Sebenarnya bulan Ramadan ini aku banyak banget goals. Aku tuh banyak ngupload pakai hashtag sahur goals, terus fashion goals, or OOTD goals. Karena goals adalah something yang ingin kalian achieve. Dan pastinya something yang ingin kalian achieve itu harus dengan kerja keras. Nah, untuk temen-temen yang punya goals, jangan lupa ikutan Pons Goals Generation karena hadiahnya adalah trip ke Raja Ampat. So, jangan lupa ikutan ya. Thank you semuanya. I hope you have a great day. And see you next time. Bye!